dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan, pembelaan beliau kelak di hadapan Allah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa hari ini? Empat Jumadil Akhir. Tanggal Jumat depan satu Rejab. Tanggal 8. Kita neruskan materi pelajaran kita. Syurutut tayammum asyaratun. Syarat kemarin sudah kita bicara ke penyebab wong tayammum. Hari ini syarat tayammum. Tayammum itu tidak sah kalau tidak memenuhi 10 syarat ini. Ayyakuna biturabin. Yang pertama harus yakin bahwa tayamum itu harus menggunakan tanah, harus menggunakan debu, debu-debu. Yang jelas wa ayyakuna turabu tahira, harus debunya debu yang suci. Wa alla yakuna musta'malan wa la yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tidak boleh debunya itu bercampuran dengan tepung atau sejenisnya. Jadi debu ini sesuatu yang ada dan pasti ada. Ini nah macam ambal di rumah ini. Ini yakin pasti ada debu ini. Sejadah itu jengoklah kalau itu kalau kita jemur sejadah sinar matahari kalau kita gepuk dengan bila metu apa? Metu debunya itu. Nah itu namanya ada debu sudah. Jadi sebenarnya pacak sudah digunakan kalau kita ngembek tayamum di sini be sudah pacak ya. Asal yakin debunya ini bersih. Kalau debunya tidak yakin bersih, tidak baca. Macam di gedek. Nah, gedek-gedek ini. Cuman harus yakin bahwa debu yang di dinding itu bukan bercampuran dengan cat. Memang debu nian. Cuman kalau di kapat yang sifatnya debu ini, Bu, sesuatu tempat yang dianya ada peleket. Macam ambal ini kan sifatnya ada pori-pori. Nah, kalau di kayu ada pori-pori. Cuman kalau dianya di plastik payah. Di plastik, di fiber. Nah, itu nak nempel lebu saro. Maka itu sebagian kiai-kiai, terutama kiai kampung yang bersewet, tidak doa sakoran dengan pendapat
yang ngatakan boleh tayamum di pesawat. Karena pesawat itu yang bakal ditepak tu fiber. Kira-kira dari manalah jalan debunya tu. Sementara itu barang ada di dalam pesawat. Maka wong zaman dulu dia nyo berangkat wong zaman tahun 80-an, tahun 70-an bahkan sampai sekarang yang masih melok paham-paham lama mereka nak berangkat haji ngawa tumbuhan batu itulah. Jadi kalau nak ditumbuk ya ditumbuk, kalau tidak pokoknya dia ada debunya. Jadi kalau ibu meli batu bata duwika, meli batu bata duwika, nah padu ke kosok kayak padu kan batu cuman pucuknya buang dokin, nah resi ke dokin lah resi, nah baru wadai kertas macam popo pipa nomor 12 halus dia, halus dibanding dia ditumbuk lebih haluslah dikosok macam itu ya, yeah, duikok batu di padu ke karena batu bata tu bu itu ngembeknya bukan parak jaraknya, ngeduknya juga. Kalau kita ngembek tanah di pucuk sini lah khawatirnya najis, tapi kalau dia semeter dua meter ke jeruk sana bersih tanahnya, itulah tanah genteng, tanah batu-batu ya, yeah. Jadi mesti ada debunya. Tak boleh macam-macam ini be, tak boleh. Debunya juga tidak ada harus nak tebal. Asalnya tu asalnya be ada. Maka tu kalau dalam pelajarnya ditepak tiup dulu. Ditipis ke. Bukan terumpak tepak debu. Tepak kalau dia nyo model ada debunya, model ada debunya ditepak. Nah, baru di tempekkan. Ada yang tempek ini, ada niup, ada yang ini kan. Jadi mana yang dia di yang rasa lemak. Wa alla yakuna musta'malan. Tidak boleh menggunakan debu untuk tayamum itu yang musta'mal. Arti musta'mal tu bu, debu yang sudah dipakai tak boleh dipakai lagi. Mati kasih kot. Sudah mati. Wa yaksidahu, yang keempat hendaklah yang bertayamum itu yaksidah, artinya berkosad. Jadi berkosad memang tujuannya untuk menggunakan debu itu untuk bertayamum. Wa ayyam saha wajahu wa yadaihi bidarbataini, harus dengan dua kali pengambilan debu, satu kali untuk mengusap wajah dan satu kali untuk mengusap kedua tangan. Di ngembeknya dua kali. Tepat pertama tuk gai buang, ambil lagi tepat yang kedua untuk tangan. Dia nyo tayamum ini rukunnya cuma lima. Pertama minda ke debu, kedua niat, ketiga mengusap muka, kemudian lagi yang keempatnya kedua tangan, kelima tertib. Bainal mashataini, antara dua usapan.
Dia tidak sama dengan wudu. Kalau wudu dia nak rata nian. Nyuci gai nak rata nian. Tapi kalau dia nyo tayamum, asal dia nyo ada debu tertempel di gai, mana sampainya sudah. Tak ada pula nak. Mak gayung kamu popo tu tak pula. Mbek yang yang besarnya baik, yang yakinnya baik. Wa ayuzilan najasah. Ini bedanya. Bedanya wudu dengan tayamum. Kalau dia nyo tayamum, sebelum dia tayamum, tidak boleh badan kita ni ada najis. Wa ayuzilan najasah, hendaklah dia nyo menghilangkan najis terdahulu. Beda dengan wudu. Contoh, kita mising atau kita kencing. Habis mising, langsung ambil wudu, boleh tak? Kita mising. Itulah yang kutanya ni. Kita habis mising, langsung baik wudhu, boleh tak? Ibu ngatu tidak boleh itu nyawab dengan kebiasaan atau nyawab dengan ilmu? Itu nyawab dengan kebiasaan, bukan nyawab dengan ilmu. Kalau nyawab dengan ilmu, mikir dulu. Ibu ingat ke pelajaran? Ada tak syarat ngebek wuduk tu harus ngilangkan najis? Beda dengan tayamum tadi. Ayazilan najasa. Kalau nak tayamum mesti bersih ke diri dulu dari najis. Kalau dia nyu wuduk, tidak mesti bersih ke dulu dari najis. Jadi walaupun badan kita ada najis, ngebek wuduk sah. Belum bercewok dah apa-apa. Cuman tidak baca solat, karena syarat solat itu tidak boleh ada najis. Tapi bukan wudhu. Cuman kalau kita habis mising langsung ambil wudhu, sah wudhu. Solat aja, karena syarat solat itu mesti bersih dari hadas besar, hadas kecil, becewok dokin. Tapi kalau dia nyo, ini nak nerang ke nyo, Bu. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Cuman jangan ibu tidak tahu. Duduk perkara nyo. Ya? Yeah? Sama dengan ngomong apa aku tadi? Nah, jadi kalau misalnya sudah mising, langsung baik wudhu. Kan kita ada wudhu. Ibu masih ingat pembatal wudhu berapa? Itu kan? Lupa kan? 10 lah, banyaknya. Empat. Hilang akal, bersenggolan kulit lanang tino yang halal nikah, menyentuh kemaluan, keluar sesuatu dari dua jalan. Ini pembatal wudhu. Jadi kalau ibu tadi sudah mising, mbak wudhu, nak semayang tak baca? Becewok dokin. Ya becewok. Tapi waktu becewok supaya tak batal, maki sagung tangan. Nerang kenyo, Bu. Jadi kalau ibu maki sagung tangan, tidak batal wudhu. Tidak, dah belum baik wudhu lagi. Wudhu tidak batal. Langsung sholat. Ini nerang kenyo. Tidak mungkin terjadi.
Wong dak kate gawe, ngawe ke nyawa ini. Wong kurang gawe. Cak kate bukaan. Sama dengan kita ibu maham ngomong. Ngapo kita mising mesti nak becewok? Ngapa? Karena kita nak semayang. Kalau kita nak semayang, dah sabar cewek. Ke pasar, ke kantor, kondangan, wong kan tidak nanya. Ini taruhlah yang mising tidak mampu. Nah, maka itu ibu, ngapo kita mising mesti nak becewok, kencing nak becewok, karena kita nak semayang. Jadi kalau ada kampung keluarga kita yang tidak semayang, besik ke? Tak usah becewok, karena dia mereka tidak butuh. Mereka tidak penting juga. Mereka tidak ada perlu juga. Ya? Wa ayyazilan najasa syarat tayamum harus membersihkan dulu najis di badannya. Tidak boleh di badan itu ada najis. Baik najis apapun juga tidak boleh ada di badannya. Wa ayyajtahida al-qiblata al-qiblati qablahu. Mesti dianya menemukan kiblat. Jadi sebelum dia nyembek tayamum, dia sudah tahu ke mana arah kiblatnya. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Ini bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu, ngembek wudu, kapan baik jadi? Kita nak semayang asar, ngembek wudu main hari boleh? Semayang maghrib, wudu yang asar ni jadi? Semayang isyak, ngembek wudu yang zuhur tadi jadi? Biarpun dimasukkan waktu-waktu setelahnya, tidak membatalkan wudhu tersebut. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ibu, setiap masuk waktu sholat, mesti diulang tayamumnya. Setiap masuk waktu sholat, tayamumnya harus diulang, walaupun tidak batal. Kalau wudhu, satu wudhu untuk 2-3 kali sholat boleh. Ana waktu belum sakit tadi, pergi ngajar asal. Sampai sholat isya. Wudhu. Waktu lagi belum sakit tadi, mbak asal, wudhu ngajar sudah asal, sampai isya. Jadi satu wudhu, untuk 3 solat baca. Imam Malik ngembek wudhu solat isya. Imam Malik solat subuh wudhunya wudhu isya. Imam Malik. Imam Malik solat subuh wudhunya wudhu isya. Karena beliau solat isyanya pucuk jam 12. Langsung subuh tidak setiduan lagi. Boleh. Boleh. Ini. Ibu ngambil wudhu kan wudhu zuhur tadi? Ya. Diampet-ampet biar tak kentut. Diganjel-ganjel, terganjel-ganjel. Sampai kasar. Namanya wudhu zuhur tadi dipakai asar.
Kalau dia tayamum tidak boleh. Begitu masuk waktu sholat mesti ngulang tayamum. Dan dia nyetayamum tidak boleh posisi sebelum waktu sholat. Jadi begitu waktu sholat, jadi posisi dia ngembek tayamum sudah masuk waktu sholat. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Wa ayyutim malikul li fardid. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib. Boleh untuk beberapa sholat sunat. Jadi ibu sudah maghrib, sholat maghrib dengan tayamum, habis maghrib ba'diyah maghrib boleh, sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat tasbih boleh. Boleh kalau, tapi tidak boleh kodok. Karena sholat kodok, sholat wajib. Karena kodok wajib. Lain dari sholat wajib, satu kali tayamum untuk satu sholat wajib. Maka itu, wong pergi haji yang ngembek tayamum di pesawat tu banyak salah. Salahnya, karena mereka sholat di pesawat tu jamak. Baik jamak takdim maupun jamak takhir, tidak boleh dengan satu tayamum. Jadi dia niat sholat zuhur jamak takdim, waktu zuhur dia ngembek tayamum, kelar salam dua rakaat, tayamum dulu bawa asal. Tapi kebanyakan sekali tayamum. Padahal zuhur wajib, asalnya juga wajib. Itulah berangkat karena modal duit, bukan karena modal ilmu. Kenapa? Oh sudah. Ya, jadi mesti dua kali yuk. Ya, jadi kano kedodoan satu tayamum untuk satu salat wajib. Jadi zuhurnya tayamum, asalnya tayamum pula. Oh, tak boleh. Yo, jadi kalau ngaso salah tu dikodok salatnya. Yo, dikodok salatnya. dikodok salatnya. Dia ingat. Yo. Itu tanggung jawab yang pembimbingnya. Yang membimbing umroh, membimbing haji ini bukan kiai galo, bukan ustaz galo. Nah, rakyat ini sudah berangkat umroh. Dia nya yakin ngawak wong berangkat ya. Cemal ini sudah pergi haji, Jeuli sudah pergi umroh. Yakin dan yang dua berangkat. Ingat kalau dia pelajarannya ini. Cuman berangkat baik. Nah, jadi tak tahu ilmunya, tak tahu kaifiatnya, tak tahu ini. Memang bagus ibu-ibu solat, melok solat Jumat di Madinah, di Mekah, melok ibu-ibu. Cuman nak ditanya berapa rukun khutbah, mak mana cara mayangnya? Wow, nih. Jadi daripada salah lemak. Sholat zuhur wae. Kaget salah. Tidak sholat Jumat, ibu kan sah. Kalau kami tidak sholat Jumat berdosa. Karena ibu tidak berdosa sudah tidak usah Jumat. Zuhur wae. Zuhur wae. Ah. Sholat jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar masih belum paham nian. Palak pelok baik. Allah, apa sih? Tahu. Yang dua. Yang jamak. Kosong, apa dokin. Ha. Maka itu ibu, kita tu biar mak mana disiapkan waktu untuk hadir majlis taklim. Karena mungkin baik, hadir sekali tak ada faham. Ada bu yang belajar dengan Nana ni, mungkin 5-6 kali lah dengar soal sholat jamak di rumah, di sini. Sekali malam dia nyoni tidak sengaja sholat di siko masjid,
Kebenaran malam tu anak lagi ngajar, melok duduk dengar. Melok duduk dengar cawisan di situ. Dengarlah. Kebenaran pas pelajaran jamak pula. Baru paham. Dia dewek ngomong. Aku ni ustaz dah belajar dari pertama dengar jamak ni belum terti. Baru malam ni nak aku paham. Yang keberapa kali tak tahu keberapanya. Jadi selama ni tak ada nyambung. Nah, maka itulah jangan sampai kesempatan belajar itu kita sia-sia ke. Memang sehari ini tak paham, tak paham. Gek yang kesekian kalinya baru Allah bukakan pemahaman. Wong ngajar ni kan ngocehnya baik. Nyampe ke nya baik. Yang nyadikan paham tak paham tu bukan ustaznya. Ada yang bagian Allah yang mukakan pintu pemahaman dengan kita. Yang ngajar ni, yang nyampe ke ni muka ke mulutnya baik. Aku mana pacak maksud kamu. Paham eh? Paham. Nak pacak. Cuman Allah sambil mukakan hati kita. Oh. Oh. Yang natangkan kecerdasan dan pemahaman itu hanya milik Allah yang punya sifat ilmu. Kita manusia cuma nyampaikan baik. Nah, ini ibu 10 syarat. Jadi maka itu hukum masuk waktu solat itu harus tayamum terus. Ini ada kaitannya dengan wong hadas besar. Misal wong badannya tatu. Ketika dia mandi wajib tak pacak kena. Badan tadi itu tak boleh kena banyu. Sehingga dia mandi wajib di tempat itu tak ada kena banyu. Nah, jadi setiap dia nak solat, walaupun dia pacak ngembek wuduk, tapi dia tetap harus tayamum. Untuk ngapo? Untuk mentayamumi tempat yang tak kena banyu tadi. Tuh. Dukhulul waqt harus masuknya waktu solat yang dianya untuk lakukan solat tersebut. Furudu tayamumi khamsatun. Adapun rukun tayamum ada 5. Al-awwalu naqlu turab, as-sani an-niyah, as-salisu masul wajhi, ar-rabi' masul yadi dal mirfaqain, al-khamis at-tartib bainal mashataini. Adapun rukun tayamum ada 5. Pertama naqlu turab, mindahkan tanah. Yang kedua niat, ketiga mengusap muka, keempat mengusap dua tangan sapi mata tangan sikut, yang kelima berturut-turut antara dua usapan, yakni maksudnya wajah dan kedua tangan. Ini bedanya tayamum dengan wudhu. Kalau kita ngembek wudhu, jatuhnya niat ngembek wudhu itu waktu banyung jatuh di muka. Nawaitul wudhu'a li rabbil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sahjakum ngembek wudhu karena Allah. Jadi jatuh niat ngembek wudhu waktu nyuci rai. Karena rukun pertama kali itu membasuh muka. Ya. Yeah? Tapi kalau tayamum, rukun yang pertama itu bukannya ngusapkan tangan di muka, tapi nempelkan tangan di debu. Ini debu lah diamburkan di pucuk koran. Nah, jatuhnya niat itu pertama kali tangan nempel di debu. Sahjaku tayamum mengharuskan sholat. Nawaitu tayamum alistibahati sholat. Tapi tak ada boleh tangan dikengkengkan. Nawaitu tayamum alistibahati sholat. Baru ngisap tak boleh. Sambil berjalan. Nawaitu tayamum alistibahati sholat. Sekali jalan. Tidak boleh disetopkan tangan ni. Nawaitu tayamum alistibahati sholat. Nempek tak boleh. Nawaitu tayamum alistibahati sholat.
Mesti listibahati sholat itu mesti dibaca. Sajaku tayamum mengharuskan untuk sholat. Tidak cukup sajaku tayamum, tidak cukup. Mesti listibahati sholatnya dibaca. Ini pelajaran bebu. 45 tahun umurku belum kalau sekali ku pakai. Ini pelajaran. Ada wong yang umurlah 70 tahun sekalipun belum kalau maki tayamum. Cuman jangan tidak belajar. Nah, ujung-ujung kayak model tadi. Kaget satu saat ada be santuknya. Nah, kalau ada santuknya ada ilmunya. Yang kedua, mengusap dua tangan ilal mirfaqaini sampai ke mata tangan. Sekut. Jam tangan buka. Ini tadi, Bu, yang debu tadi tak boleh ditepak lagi. Mesti dibuang. Ngambuk lagi. Jadi misal di sini nih, halo. Nah. Dah. Buang, mesti di sini. Tak boleh nempak sini lagi, itu namanya mustakmal. Nah, nempak belah sini. Nah, nempak. Nah, ini tangan nih kanan kiri nih. Yang tangan kiri buat tangan kanan buat tangan kiri. Tangan kita ni terdiri dari dua. Ada tapaknya, ada jarinya. Yang jari ini buat yang hitam ini. Yang ini buat yang ini. Jadi mak itu kalau nyuci, nah. Nah, salah itu. Habis lebunya. Ayuk tadi habis lebunya. Nah. Jari. Nah. Yo, jangan dipeluk, kalau dipeluk habis. Yang ini habis buat uang ini. Nah. Mbek sagu. Pakai sagu di rumah. Pakai sagu apa gendum di rumah, tempek. Iya. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya. Sekali-sekali, Pak. Tidak ada pakai kumuh-kumuh, tidak. Sekali-sekali, Pak. Nah. Tarik sangkan jempol ditarik ini. Karena dia belum kena. Nah. Karena dia tidak kena. Ini kan kena. Nah. Ya Allah. 2001 Leni berangkat umroh melok. Tak. Dia pergi haji 2001. 2004. 2000 berapa dia? Jadi ada ibu-ibu dari mana itu? Duduk sebelahan kami. Pakai kumu-kumu. Akedung pala. Anak tahun pergi haji tahun 99 di Jeddah.
Ada ibu-ibu ngambil tayamum di dinding, ngelap kaki lah, kaki kening. Kan kalau tayamum ini cuma gai dengan dua tangan, bukan sama dengan wudhu. Kalau wudhu tuh pakai kumu-kumu, pakai kuping, pakai kening. Kalau tayamum cuma mengusap dua muka dengan kedua tangan. Sunat tayamum maki siwak, maca bismillah, mendahulukan kanan dari yang kiri, berurutan secara langsung, meringankan debu dari telapak tangan. Setiap sunnah wudhu disunnahkan juga pada tayamum. Makruhnya mengulangi usapan debu, memperbanyak debu. Mubtilat tayamum ma'abtalal wudhu warriddah watawahumul ma' intayam mamah lifaqdihi. Pembatal tayamum ada tiga. Pertama, apa yang membatalkan wudhu, batal jenyo tayamum. Warriddatu, yang kedua murtad, keluar Islam. Yang ketiga, batal wudhu dengan menduga adanya air jika karena tayamum tak katik banyung. Kita ngembek tayamum karena tak katik banyung. Lagi semayang datang hujan, batal semayang. Banyungnya datang. Ha. Karena kita ngembek tayamum sebab katik banyung. Ini banyung datang. Ya, batal lah. Salat, yo mbek wudu. Bau salat. Wong tayamum ndak boleh jadi imam. Kalau makmumnya ngambil wudhu. Jadi wong yang solatnya ngambil wudhu, tidak boleh jadi makmum wong yang solatnya pakai tayamum. Karena yang ngambil wudhu itu dia hanya mengangkat hadas. Kalau yang tayamum tidak mengangkat hadas, tapi dia hanya memperbolehkan solat. Maka itu tingkatnya itu lebih tinggi lah wudhu daripada tayamum. Sampai sini ada nak ditanya? Sampai sini ada nak ditanya? Ha. Nah, buri sana lah. Ujung. Bogi. Salam. Misalnya kita berangkat dari suatu tempat, sedangkan penerbangan kita itu 15 jam non-stop. Jadi waktu kita berangkat itu waktu setempat jam 11 malam. Setelah itu kita terbang, landing di Indonesia itu jam 7 malam. Nah, sedangkan kita berangkat dari tempat asal tadi jam 11 malam. Jadi waktu yang tinggal itu subuh, Zuhur, Asar. Dan di mana caranya, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, yang mana pacak solat, solat ke dulu di pesawat. Macam tadi kan jam 11 malam sampai jam 7 malam, berarti 11 malam subuh. Subuh dewean. Pacak solat di pesawat. Zuhur asal jamak takdim ke kosong, pacak di pesawat. Pacak kalau itu. Itu subuh. Subuh itu kayak mana wudunya juga Ustaz, apa tayamum boleh toh? Deh, enggak apa-apa. Oh, jadi ambil debu yang dingin di pesawat. Iya. Tidak, jadi kan balik ke kalau nak ditanya debunya dari mana? Mak ini. Oh. Ala faqidut tahuraini,
bagi orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, dianya tetap wajib melakukan sholat. Artinya tidak mendapatkan dua alat bersuci itu wudhu tak pacak, tayamum tak pacak, tapi badannya bersih, katik najis, maka orang ini boleh sholat tanpa pakai alat suci. Ngembek wudhu idak, tayamum idak, boleh asal dia bersih. Dianya sholat tetap, subuh tetap dua, jamak takdim, jamak takhir tetap digawe kenyo. Cuman begitu dianya sampai tempat dianya tinggal, diulang sholatnya. Tapi kalau dia mati tidak punya utang, ibu. Karena dia sudah sholat. Cuman karena dianya masih hidup, karena dia belum ada alat bersuci, maka kata ulama diulang sholat ngembek lagi wudhu sampai tempat tujuan. Nah, jadi kalau aku ngawikannya yang model itulah, model yang tidak ngembek wudhu tadilah. Bertemu subuh sholat subuh, bertemu asar zuhur dia sholat zuhur, tapi kaget balik di rumah diulang sholatnya. Cuman kita tidak punya utang, kita tidak punya utang, itu lemaknya. Khawatir kita mati. Ini kan zaman pesawat. Tapi Pak Ustaz, kalau di Mopas jam itu kita pasti ke kamar kecil. Jadi iya, asal Yolina bukan ini. Yolina. Asal kita yakin enggak najis, enggak apa-apa. Iya, kalau Ayu yakin ada najis tidak boleh. Misal kencing takut terkena di celana kalau macam, berarti namanya ada sebab menghalangi sholat. Nah itu. Biasanya Pak Ustaz, maaf kalau kita di pesawat ini, kalau kita misalnya ke kamar kecil, itu tidak pakai tisu basah biasanya. Tidak apa-apa, asalkan pelajaran sudah ada. Jadi pakai dulu tisu yang kering, sudah pakai tisu yang kering, pakai yang basah, yakin bahwasanya itu sudah bersih, tidak apa-apa. Kan dalam hukum tayamum istinja kan dua, pakai banyung sama pakai benda yang keras. Nah termasuk tisu yang tidak ada bau, tisu yang biasa, bukan yang basah. Kaget dulu pakai yang basah, pakai dulu yang kering, basah pelemangnya diteteli dulu, yakin diteteli baru diulangi dengan yang basah, boleh. Tapi kalau istinjanya langsung dengan yang basah, kan tisu basah itu ada zat kimianya, ada bau wanginya. Nah yang itu menjadikan tidak sah istinjaknya. Jadi pakai yang tisu yang biasa dulu, baru pakai tisu yang basah. Iya, di mana kita berada sesuai dengan pengumuman kita sholat. Tisu itu tanda istri lesu. Ya, salam. Yo. Idak kodo, niatnya idak kodo itu. Kita yang namanya kodo, yang macam tadi, nah salah tadi. Diulang tu kodo. Ini kita lah sudah. Ngulangi lagi namanya mu'ada. Usolli fardhu zuhri i'adatan lillahi ta'ala. Sahjaku salat pada subuh, ngulangi. Ngulang. Cuman ngulangnya tak perlu disebut. Cukup saja ku salat pada subuh. Jadi dua kali salat subuhnya. Iyalah pula, yang tadi kan ganti wudu. Ini baru pakai wudu. Ngapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ini baru kan. Iya. Baliknya ke Ibu Roh, baliknya ke Nirambutan. Ya. Nah, aku nanya banyak kenapa, Pak Ustaz, kalau kita berdoa kita lagi mahal, Pak Ustaz, seribu kali maaf. Pengajian lagi, kita nak belajar ngaji, Pak Ustaz, lagi men. Nah, ada yang dapat ini, Pak Ustaz. Ustaz yang ngomong, ada yang boleh, ngaji ikro, kalau itu lagi men. Tapi kalau ada yang ngomong, tidak boleh. Itu dia, Pak Ustaz, aku nak nanya. Ikro-nya ikro berapa? Ya, itu lah, Pak Ustaz. Dak ikroknya, kalau ikroknya baru abah, tasa, ja, saro, sudah,
jadi buntu, tidak apa-apa. Iyo, yang ku tanya ni ibu tu ikoknya ikok berapa? Kalau kan ikok ni sampai 8 apa? 4. 6. Nah, sudah. Kan kalau ikok 4 sampai 6, kan dia sudah potongan ayat. Nah, yang potongan ayat tu sudah tidak boleh. Ulaika humul ghafilun. Tidak boleh lagi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tidak boleh lagi. Karena dia sudah susunan ayat. Tapi kalau dia baru putus-putus saja. Daro, tidak apa-apa. Tidak boleh. Itu namanya baru ngaji huruf. Tidak apa-apa. Kan? Ya, tidak boleh. Ada-ada aja. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin nagul falaslun alladhi yathuru minan najasati salasatun al-khamru idha